dan langsung bisa kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maring Channel. Video kali ini ada jajanan menarik di package, guys. Jadi di sini ada Black Friday. Kalian bisa jajan di sini menarik semua. Ada Mr. Handsome Monkey Cube. Ada choice 3 kostum gembok. Jadi beli 3 harganya 2. Harganya 650 ya. Terus habis itu ada legendary karakter card pack sama 500 diamond. Ada Evo, wow, Evo seharga cuma 160.000. Ini kalian gak tahu ini random apa milih, aku kurang tahu ya. Dan lain-lain. Aku mau lihat Mr. Handsome Monkey Cube-nya itu isinya apa. Jadi kita scroll ke bawah. Oke, ini dapat 200 diamond setiap hari selama 5 hari. Jadi totalnya 1000 diamond. Terus habis itu ada es populer bangkrut, terus ada es populer pendant tiket sama honor slide. Oke, kita langsung aja beli, guys. 16.000 jadinya 17.600 ya. Sama pajak ya. Oke, kita udah beli dan kita buka ini. Kita ambil, di scroll di bawah ada Mr. Handsome Monkey Cube. Asik, ada kacamatanya, guys. Oke, kita langsung aja ambil. Di sini kita buka satu slot, cuman satu diamond ya, jadi kita murah lah ya. Kita langsung aja pasang di sini dan langsung bisa kita buka. Jadi ini 4/4, guys. Ada 200 diamond, ada bangkrut, ada populer sama honor slide. Jadi kalian harus checklist semuanya biar dapat 4 hadiah langsung. Oke. Nah, ini langsung aktif ya buff-nya ya. Selama 5 hari kalian setiap hari dapat 200 diamond. Kita dapat buff-nya masuk di mailbox. Kita bisa cek, guys, di sana. Oke, kita buka mailbox. Di scroll, nah ini ada reward buff, dapat 200 ya, udah masuk ya. Terus habis itu kita scroll di bawah, kita bakal lihat pendant sama S plus populer bangkrut. S plus dulu kita buka, bismillahirrahmanirrahim, dapatnya dark seed berry, guys. Ya mungkin itu paling jelek ya, cuman aku sebenarnya melirik diamondnya sih. Oke, yang pendannya kita dapat. Apa nih? Gravity Amplifier. Oke, jadi kalau ini lawan di landmark atau bangunan kita, area kita, itu 45% biaya sewa kali 4. Jadi kayak skillnya awaken lilit. Ini jadinya koleksi ya, guys ya. Oke, mungkin itu sih worth it atau enggak worth it sih. Kalau kalian lihat dari 16.000 dapatnya 1000 diamond total ya, itu worth it sih. Ini dapatnya dark seed berry ya, jadi ini tuh skillnya kita harus nabrakin kita ke lawan, baru si lawan itu terbang ke landmark termahal ya, sepertinya seperti itu. Kalian bisa baca sendiri nih, guys. Mungkin gitu dulu videoku kali ini. Watch it to buy, yes. Oke, gitu dulu. Dadah, bye-bye. Love you all.